Kawan-kawan, hari ini kita mau cari kayu, kawan-kawan. Mungkin kayu yang kita cari hari ini berumur 30 tahun lebih, tumbang di daerah rawa-rawa seperti ini, teman-teman. Oke, tonton terus keseruannya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Baru-baru apa? Ini mampu. Tinggalan. Apa? Ini sambung lah nih, gua sambung semua lantai. Jadi ular seni yang ini. Apa? Wah, sore pada ada. Nggak ada. Gampang aja. Gampang. Gak gampang kalau jauhan payah kalau lagi di. Simpan aja dulu. Gak kalau cepet tuh lah ya selesai ya. Seru aku jauhan. Baru gue saru kok kalau lebih jauh. Mati di sini. Ayo kawan. Apa penyesu tegaknya ya? Tidak pertolongan lah. Kunci mana kunci? Kunci busi. Di busi. Lokasi yang mau kita tuju sangat jauh, teman-teman. Berada di sana, teman-teman. Itu kelihatan pohon yang tinggi itu, teman-teman. Itu Mas Bro. Oke, kita lanjut. Ini ketemu satu, teman-teman. Dan kita coba potong. Kita bersihkan dulu tuh.
Mantap. Hasilnya bagus teman-teman. Bagus teman-teman. Ada lubang sedikit. Gak apa. Alhamdulillah. Mantap. Bagus teman-teman, mantap. Oke, lanjut. Ini sangat besar teman-teman, tapi sudah dipotong. Sudah lama kayaknya teman-teman. Ini ceritanya tumbang sekitar 30 lebih tahunnya. Pohon-pohon di sini tumbang. Saya saja belum ada ya teman-teman. Ini sudah tumbang. Dan sekarang berubah jadi rawa-rawa. Itu pohon yang tadi teman-teman. Kita sudah sangat jauh dari perahu teman-teman. Perahu di pulau yang sana. Mungkin 1 kilo. Jarak tempuhnya ke sini teman-teman. Oke, kayu yang kita tuju sedikit lagi teman-teman, berada di sana teman. Oke, tonton terus. Ini yang agak besar ya teman-teman. Dan kita coba cek teman-teman. Come on.
Kita potong dari arah sana saudara itu. Ini sekitar 8 meter teman-teman, dari pangkal sampai ke ujung. Ini paling ujung teman-teman. Mungkin ini kalau kita potong panjang 4 meter bisa 2 potong teman-teman. Berarti 8 sampai dari sini teman-teman, dari pangkalnya. Semoga bisa potongnya sana ya teman-teman. Belum terpotong teman-teman, masih jauh.
kalau kita terusin sensor kita tenggelam dong. Jauh rasanya teman-teman. Segini lagi teman-teman. Istirahat dulu teman-teman, karena kayaknya nggak bisa dipotong teman-teman. Pemotong kita nggak sampai teman-teman, masih agak jauh. Kita makan dulu teman-teman, karena ini sudah sangat siang.
sudah dipotong ini, teman-teman. Sekarang kita sudah tiba di lokasi kayu yang mau kita tuju ya kawan-kawan. Posisinya di sana. Sedangkan pohon yang besar tadi sudah berada di bawah ya. Sudah jauh lewatnya kita. Oke, langsung saja kita ke sana. Ini dia kayunya teman-teman. Wah, alhamdulillah teman-teman, memang mantap, full teman-teman, terisi full, nggak ada bolong-bolongnya. Kita coba potong depan lagi teman-teman. Ini ujungnya teman-teman, mantap. Dan ini pangkalnya, sangat bagus, mulus teman-teman. Alhamdulillah ada rezeki. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mantap.